warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna di video kali ini aku akan sharing tanaman hias yaitu kuping gajah ataupun kaladium ya guys di depanku sini ada 5 pohon kuping gajah ataupun kaladium ya guys cara merawat dan supaya cepat daun menjadi lebar ya guys ini cara perawatan kuping gajah Kita lihat ya guys medianya menggunakan cuma sekam ya guys, sekam mentah ini ataupun merang ya guys ini ya. Merang ya tuh. Ini medianya menggunakan merang dan aku campur tanah sedikit ya. Ini kemarin aku tanamnya masih kecil ya guys Segini lah kurang lebih nih daunnya Sekarang sudah lebar seperti ini Dan juga ada yang sudah besar nih guys Jadi daun yang muda seperti ini ya guys ya Ini daun mudanya nih Agak merah ya Kalau yang daun muda Jadi per perawatannya cukup mudah ya guys cuma menggunakan sekam mentah yang penting agak basah ya guys medianya ya dan juga kalau bisa sering kena air ya guys jadi ini tanaman jenis kuping gajah ya guys dia paling tahan cuaca basah ya guys kena air makin air malah makin subur ya guys nih jadi paling tahan cuaca kena sinar matahari dan juga hujan ini paling tahan ini. Kalau dium kuping gajah. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan share ya guys jika video ini bermanfaat. Jadi medianya cuma sekam ya. Tapi sekam bakar pun bisa juga ataupun tanah liat pun juga bisa guys. Cara perawatannya sangat mudah ya guys ini tanaman ya. Sampai, du, sampai jumpa di next video ya guys, terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.